Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan channel saya, Febri Wahyu ya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menemukan channel saya, channel baru ya, dalam motovlog pemula ya. Kenapa motovlog pemula? Karena saya masih pemula ya. Saya ini ngevlog malam-malam di posisi saya di jalan Ungaran Solo. Jalannya masih sepi malam, sedang menikmati malam hari saja. Sambil juga menceritakan kondisi jalan malam hari seperti apa, mungkin akan menemukan hal-hal yang unik, hal-hal yang menarik, atau hal-hal yang mana gitu ya. Kita pantau dulu menurut laporan. Oh, seperti pemantau jalan ceritanya ya, nggak apa-apa lah. Ini vlog saya akan saya buat ya, insya Allah berbeda dari motovlog lainnya. Mungkin yang para motovlogger lainnya saat buat konten punya bahan konten, bahan omongan, bahan cerita atau apalah. Kalau saya insya Allah saya berbeda sendiri. Biar kalian semua penonton semua biar bisa benar-benar terhibur. Insya Allah semuanya dijamin terhibur dengan konten saya. Dan yang belum subscribe, tolong harap subscribe dulu ya, please subscribe dulu agar saya bisa lebih konten dan sekarang insya Allah konten saya akan menghibur dan menarik semuanya. Jadi ada intinya, ada dasarnya ini akan saya buat benar-benar berbeda. Insya Allah tidak ada lima tempat lainnya. Insya Allah juga menghibur. Yes. Jadi akan saya buat untuk menghibur penonton semuanya. Karena saya juga gimana ya, kalau nonton YouTube itu kalau ada dosennya ya saya ganti ya, kayaknya biar apa, biar karena saya sempat agak bosen, biar betah menontonnya, walaupun kadang begini, walaupun kadang omongan saya gak termutu ya. Kalau gak termutu ya gak apa-apa, ibu ganteng. Karena saya juga orang biasa, jadi tidak bisa memberikan motivasi-motivasi seperti para kreator-kreator lainnya. Karena saya hanya sebagai orang gebut, orang gebut yang turun ke jalan mencari angin di jalanan. Nah, kenapa kok cari angin? Mas, kita di rumah nggak ada angin. Oh ya, kalau di rumah itu ada angin, malah ada kipas anginnya, malah kipas angin saya mah kenceng malah. Nah, karena itu maksudnya turun ke sini cari angin, nangkepin angin. Angin itu tangkepin gitu, gitu. Ya pada intinya nyari angin ini.
kan kalau di rumah itu anginnya sudah ada itu dicari, tinggal dipaunin kipas angin, angin akan otomatis datang. Nah, kalau ini kita mencari angin. Cari angin, anginnya kita tangkap. Anginnya kita tangkap, lepas lagi. Karena ini mau sampai rumah saya ini loh. Ya ini laporan malam hari ini, jalanannya ramai, sepi dan lancar. Ya cukup saja, mungkin saya akan sambung ke konten berikutnya. Tetap jangan tutup apa, tetap ikutin terus channel saya. Dan yang belum subscribe, supaya agar tidak ketinggalan menarik selanjutnya dan insya Allah bisa menghibur. Oke, mungkin apabila saya ada salah kata, salah ucapan tentu yang kurang nyaman atau kurang enak dengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.